Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Matajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Selamat menyertai program baru saya, Dr. Lee's Method Revision, ulang kaji. Jadi program ini adalah program ulang kaji, di mana saya mengulang kaji buku ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020, tahun lalu, pada hujung tahun. Dan ramai di antara subscriber telah membeli buku ini. Jadi selepas saya menjual buku ini, level 1, saya telah memuat naik di YouTube channel saya tidak kurang daripada 60 video. Dan saya memuat naik mengajar dalam video saya dari soalan nombor 1 hingga ke soalan yang terakhir, kesemuanya 1324 soalan. Saya setiap soalan saya membincangkan dan mengajar dalam YouTube channel saya. Sebab itu terpaksa memuat naik lebih, saya rasa tidak kurang daripada 60 video. Dan selepas saya habis memuat naik 60 video, maka saya berasa sedikit bimbang. Adakah pembeli-pembeli buku saya benar-benar sudah tahu, sudah benar-benar menguasai tata bahasa, grammar? Jadi sekarang saya fikir lebih baik saya buat kali kedua ulang kaji. Jadi ulang kaji buku ini tidak bermaksud setiap soalan itu sama, hanya topiknya sama. Topik dalam buku ini dengan topik di papan putih sama, 38 topik. Sebab 38 topik ini paling penting dalam grammar. Tidak kira kamu di sekolah rendah, menengah, college, university atau bekerja, ke-38 bab ini amat penting. Dan saya telah memilih untuk mengajar dalam level 1. Dan 38 bab ini akan muncul dalam setiap bab atau timbul dalam setiap buku baru yang saya keluarkan, yang saya terbitkan. Topiknya sama, tetapi soalannya tidak sama. Jadi sekarang jikalau kamu sedang menyertai program baru saya ulang kaji, dan sebelum ini kamu telah membeli buku ini, maka kamu sedang membuat soalan untuk kali kedua. Sebab soalan tidak sama, hanya topik yang sama. Jikalau kamu mempunyai buku ini, sekarang kita di bab ke-17. Soalannya tidak sama, tetapi babnya sama. Saya mengikut urutan di sini. Jadi sekarang kita di Forms of the Verb, bab ke-17. Inilah kerja rumah yang saya telah memberi kepada kamu di video yang lalu. Jadi, every day he closes. Kalau kita sebut every, kita tidak kira every morning, every afternoon, every evening, every week, every day, every night. I, you, we, they, kata kerja ataupun verb. Di sini verb ialah close, tutup pintu, close. I, you, we, they. Every day I close, jangan tambah s. Tetapi di sini he, she, it, kata kerja mesti tambah s. So every day he closes. Now he is closing. Apabila kita sebut now, I kita gunakan am, you, we, they kita gunakan are, he, she, it kita gunakan is, dan selepas am, is, are kita tambah ing. Jadi now I am closing. Now he is closing. Now they are closing. Okay? Kalau sudah lalu, yesterday, maka kita tidak peduli. Kita tidak kisah siapa yang membuat kerja itu. Penting kata kerja itu terus tukar ke past tense. Di sini close menjadi closed tambah d. Already he has closed. Kalau kita gunakan already, maksudnya perkara itu sudah dibuat, tetapi kita tidak sebut bila dia dibuat, bila perkara ini dibuat. Kita hanya
boleh lihat kesannya. Jadi, already, kalau I, you, we atau they, kita gunakan have, H-A-V-E. Kalau he, she ataupun it, kita gunakan has, H-A-S. Di belakang have ataupun has, kita mesti gunakan past participle. Past participle adalah tempat ketiga. Contoh, close, closed, closed. Tempat ketiga ini dipanggil past participle. Atau makan, eat, masa lalu, ate, past participle, eaten. Eaten, tempat ketiga, past participle. Past participle digunakan di belakang, has ataupun have. Tomorrow he will close. Kalau tomorrow masa akan datang, I dan we, kita boleh gunakan shall, S-H-A-L-L. Kita juga boleh gunakan will. Tetapi you, they, he, she, it, kita hanya boleh gunakan will, W-I-L-L. Kita tidak gunakan shall. Tetapi kita tidak peduli. Di belakang shall ataupun will, jawabannya sama. Kata asal. Kata asal artinya kata kerja ini belakangnya tidak ada S, tidak ada ED, tidak ada ING. Okay? Shall sama erti dengan will. Dalam bahasa Melayu, artinya akan. Okay? Every day he opens. Asal every. I, you, we, they. Jangan tambah S. So every day I open. Tetapi he, she, it, kita mesti tambah S. Every day he opens. Now he is opening. Now, I kita gunakan M. You, we, they kita gunakan A. He, she, it kita gunakan is. So, now I am opening. Now we are opening. Now he is opening. Masa lalu terus tukar ke past tense. Yesterday he opened. Tambah ED. Already he has opened. Already maksudnya perkara itu sudah dibuat. Tetapi kita tidak tahu bila ia dibuat. Kita hanya boleh nampak kesan. Jadi, I, you, we, they, kita gunakan have, H-A-V-E. He, she, it, kita gunakan has, H-A-S. Tapi kita tidak peduli. Di belakang have atau di belakang has, jawabannya sama juga. Kita harus menggunakan past participle. Past participle adalah tempat ketiga kata kerja. Contoh, makan, eat, ate, eaten. Yang eaten ini dipanggil past participle. Give, gave, given. Tempat ketiga, past participle. Di sini, open, opened. Tambah ini, opened. Sama juga. Tempat ketiga ini dipanggil past participle. Tomorrow he will open. Untuk tomorrow, I dan we paling istimewa. Sebab I dan we, kita boleh gunakan shall, S-H-A-L-L. Kita juga boleh gunakan will. Will dan shall sama maksud, maksudnya akan. Di belakang will, di belakang shall, kita mesti guna kata asal. Kata asal artinya kita tidak boleh tambah S, kita tidak tambah ED, kita tidak tambah ING. Untuk you, they, he, she, it, kita hanya boleh gunakan will. Kita tak boleh gunakan shall. Shall digunakan untuk I dan we sahaja. I dan we kita boleh gunakan shall. Kita juga boleh gunakan will. Maksudnya akan. Di belakang shall dan di belakang will kita mesti guna kata asal. Kata asal artinya jangan tambah S, jangan tambah ED, jangan tambah ING. Okay? Every day he visits every. Kalau every, I, you, we, they, kata kerja jangan tambah S. Contoh, every day we visit, tidak ada S. Tetapi he, she, it, mesti ada S. Every day he visits. Now he is visiting. Waktu kita gunakan now, I am, you, we, they, are, he, she, it, is. Jadi, now I am visiting. Now he is visiting. Now they are visiting. Yesterday he visited. Kalau yesterday teruslah lalu. Jadi tambah ED kah?
atau tukar perkataan, contohnya come menjadi came, run menjadi ran, tukar perkataan. Already he has visited. Apabila kita gunakan already, I, you, we, dan they, kita gunakan have, H-A-V-E. He, she, it, kita gunakan has, H-A-S. Kita tidak peduli have ataupun has, di belakangnya kita mesti guna past participle. Apa itu past participle? Past participle adalah tempat ketiga verb, kata kerja tempat ketiga. Contoh di sini visit, visited, visited. Tempat ketiga ini dipanggil past participle. Past participle digunakan di belakang has dan have. I, you, we, they, kita gunakan have, H-A-V-E. He, she, it, kita gunakan has. Di belakang have, di belakang has, kita gunakan past participle, tempat ketiga. Contoh makan, eat, ate, eaten. Eaten ini dipanggil past participle. Take, took, taken, tempat ketiga, past participle. Tomorrow he will visit. Waktu kita gunakan tomorrow, masa akan datang. I dan we, kita boleh guna shall, kita juga boleh gunakan will. Sama erti, shall ialah will ialah shall, ertinya akan. Tetapi shall digunakan untuk I dan we sahaja, will digunakan untuk semua. Di belakang will, di belakang shall, kita mesti guna kata asal. Kata asal ertinya kata kerja itu di belakangnya tidak ada s, tidak ada ed, tidak ada ing. Untuk you, they, he, she, it, kita hanya boleh gunakan will. Kita tidak boleh gunakan shall. Boleh faham? Okay? So, inilah kerja rumah yang baru untuk kamu cuba di rumah. Dan video, pada video yang akan datang nanti, kita akan sama-sama membincangkan jawaban. Dan saya buat ulang kaji ini sebab seperti tadi saya sebut, saya juga bimbang. Adakah kamu buat satu kali buku ini habis, maka kamu sudah pandai? Saya bimbang. Saya rasa mungkin susah untuk menguasai. Sebab itu saya buat ulang kaji. Walaupun ulang kaji, topiknya sama, soalannya tidak sama. Jadi untuk membeli buku ini, kamu ada kali kedua, pusingan kedua untuk membuat topik-topik yang sama, tetapi soalan-soalan yang berlainan. Dan tujuan yang kedua ialah, sekarang saya dalam proses menulis buku kedua. Saya akan terbit level 2 tidak lama lagi. Sekarang sedang menulis. Dan untuk menyediakan kamu untuk level 2, maka saya buat ulang kaji level 1 sekali lagi supaya asas kamu lebih kukuh dan kamu lebih mengenali topik-topik grammar. Sekarang saya sedang mengajar 3 kelas online speaking grammar make sentences, sudah bermula. Minggu ini sudah kelas kelima, tinggal 5 kelas lagi habislah. Dan kelas online yang baru akan dibuka selepas Hari Raya Aidilfitri 2021. Dan jikalau kamu ingin menyertai online kelas saya yang baru selepas Hari Raya, maka daftarlah dengan saya. WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Dan jikalau kamu ingin membeli buku level 1, masih ada stok. Jadi sama juga jikalau kamu ingin membeli buku ini, WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Okay, dan dapatkan buku kamu. Saya akan mengatur untuk buku ini dihantar ke rumah kamu melalui kurier. Dan setakat ini sahaja.
Saya berharap kamu suka akan video saya. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan selamat berpuasa. Sehingga kita berjumpa pada video yang akan datang.